kawan-kawan, kalian sudah lihat foto Semeru bertopi belum? Indah dan cantik dipandang ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan bahwa fenomena Semeru bertopi yang terjadi beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan aktivitas gunung tersebut. Diketahui, Semeru kembali mengumbar pesona setelah puncak para dewa itu tertutup awan yang rupanya mirip topi caping para petani. Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, awan topi caping di puncak Semeru ini disebut sebagai awan unik berjenis Alto Cumulus Lenticular. Pihak terkait menjelaskan bahwa Alto Cumulus Lenticular biasanya terbentuk di sekitar bukit-bukit dan gunung-gunung akibat pergerakan udara di kawasan pegunungan. Kejadian serupa bisa saja terjadi pada gunung yang bukan gunung api.